Sakitlah, lepaslah. Degil. Adin. Pegang kuat sikit. Lepaslah! Ya, aku nak duduk dengan dia. Siapa suruh kacau rumah aku, kan? Siapa suruh masuk rumah aku? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Angkat kepala. Basuh muka. Din. Mau kena siapa tu? Ayo. Din. Itulah maghrib-maghrib. Tak mau balik rumah. Main bawah pokok. Ha, sila dia lah. Ya. Tak ramai dah orang dah buat bubat lagu ni. Payah dah nak cari kalau sakit-sakit. Kerja tolong orang ni lambat kaya. Sebab tu ramai yang tak muh dah. Ha, nak buat kerja-kerja macam ni. Betul lah tu. Bulah-bulah. Bulah? Ha, lama tak nampak dia rasa dia... Dia pergi Mesir lama dah tak? Lama dah. Bila balik? Katanya 19 hari bulan. Oh, tak lama dah tu. Tak lama. Tak apa, nanti Pak Long kisah langkat dia lah. InsyaAllah. Saya nak balik ni. Oh, nak balik dah. Terima kasih banyak-banyak. Apa ni? Nah, ni, tanda terima kasih saya. Eh, saya tolong ikhlas. Saya beri pun ikhlas. Sebab tolong saya. Ni banyak. Tak payah. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Meh deh. Boleh bang? Salam Tok Wan. Jatuh pula. Salam Tok Wan. Salam. Ha? Jangan buah lagi. Jangan duk buah. Balik dulu bang. Bye-bye. Hati-hati. Assalamualaikum. Elok-elok tu. Ah. Aku tak takut! Kerem!
Lu berani? Buka lu! Buka lu, Karim! Allah Akbar. Pak. Pak Saipo ni, Pak. Pula? Ya. Pak Saipo, Pak. Bula buat apa kat sini? Bula balik naik teksi. Nampak kereta Pak. Saja tak mahu kacau. Kereta Bula nak balik 19 hari bula? Hari inilah 19, Pak. Astaghfirullahaladzim. Saya pun lupa. Apa minta maaf. Patut bapak pergi ambil Bula. Tak apa. Dah sampai sini dah pun. Kita balik. Kita balik. Balik. Kita balik. Malah dah apa nak motong. Apa? Allah, apa lupa. Apa tu tempik kat siapa tadi? Tadi tu. Tadi tu babi. Babi. Apa cerit kat babi? Banyak babi dalam kebun kita ni. Jom kita balik. Di daerah ni hanya pak seorang saja yang boleh berobat. Kalau sebut nama Akbar, sampai ke teping ni orang kenal. Pak Lang Karim, dia pandai juga kan? Tak boleh dah dia lah ni. Lepas kih budak dia berubat tu masuk tanyung muktan, orang tak pergi dah rumah dia. Karim, mana ada ilmu? Bohong kuat. Berubat ni bukan semua orang boleh buat. Kena rasi. Kalau hak keturunan pun kena rasi. Tak rasi tak boleh. Pak, malam ni kita pergi masjid lah. Malam ni? Malam ni tak boleh. Ada orang nak datang berubat di rumah. Kalau Jumaat ni boleh. Pak cuti. Bulah tunggu dia sekejap. Jelah. Bapa nak jumpa Pak Doloh. Baik, Pak. Pak nak cerita ni. Pak dapat pergi haji tahun ni. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah 3 tahun pak tunggu.
hajat pak juga kalau boleh nak buat upah haji untuk arwah makmum. Amin. Semoga pak dapat haji yang mabrur. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita pergi sama lain tahun. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu macam Anita dengan Amelia. Siapa pula? Ha, pasal apa motor Amy? Tiba-tiba. Abang Bula. Meta. Pasal apa motor? Ni, motor tiba-tiba rosak, Pak Long. Tak tahu kenapa. Allah. Apalah. Mari naik. Pak Long hantar balik rumah. Nanti Pak Long bagi tahu mampuan, suruh dia datang ambil motor ni. Ha, kunci bawa sekali. Oh, okey okey. Betul ke Pak Long? Jom. Abang Bula, bila balik? Baru sampai. Jom. Hai, saya ni Pak Long. Lepas 2 tahun jadi janda. Malas nak fikir pasal jodoh ni. Adalah tu nanti yang datang, kan? Kalau Mung nak Pak Long tolong, Mung datang rumah. Pak Long bagi tangkai kat kamu. InsyaAllah, dalam masa 2 hari aja, jodoh Mung akan datang ke rumah. Pak Long pernah buat. Saya ni tak apa, Pak Long. Lelaki pandang datang. Ni ha sebelah saya ni. Ha kan? Janganlah mana ada. Baiklah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jom turun. Masya-Allah. Allahu Akbar. Mari, Bek. Tak boleh, Pak. Ini bapak yang bawa. Allah. Terima kasih, Pak. Bapak, bawa masuk dalam bilik. Yalah. Pak Bula jalan-jalan kat luar sat, Masya Allah. Gelap hati yang terbuka.
Pak. Jom. Kita minum kopi dulu sebelum ke masjid. Oh, boleh. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Hasbullah. Kaya khabar sihat? Baik, alhamdulillah. Allahu yubarik fik. Hanta nampak sihat. Tak sabar rasanya, rindu nak jumpa dengan Kiai. Ana pun rindu sangat dengan anak murid kesayangan ana. Ah, lama tak dengar suara orang yang mengaji di Mesir. Kena azan. Lepas tu kena jadi imam solat. Boleh, insya-Allah. Dah halau dah. Setan-setan yang duk kikir dia tu malam-malam. Ah, mai. Setan. Adalah sikit menumpang. Ha, mai. Mai tu wanita kat tangkai. Nama apa tadi? Kasih. Oh, Kasih. Malam ni Kasih boleh tidur dah. Ha, dah. boleh tidur dah. Okey, Pak Long, terima kasih Pak Long. Allah, apa pula ni? Tak apa, saya ikhlas, saya ikhlas. Ikhlas, ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Long. Ambil air, nak? Jangan lupa ambil air. Terima kasih, Pak Long. Bolehlah kami tidur nyenyak. InsyaAllah. Boleh tidur nyenyak lah. Siapa lagi? Siapa lagi yang berhajat? Baik, sama. Apa hajat? Ni, Pak Long. Bila ni nak SPM minggu depan, Pak Long. Oh.
nak minta ubat biar lancar SPM dia. Oh, senang hati. Pak Long bagi tangkai. Minta tangan. Pak Long ikat. InsyaAllah. Nanti boleh jawab Pak Isa terang hati. Tapi sembunyi sikit. Jangan bagi cikgu dia tu. Tahu ini kerja siapa? Ya, Karim. Mung perhati dia elok-elok dari jauh. Kali ini biar dia tahu dengan siapa dia cari pasal. Pak. Malam ni Bula tidur dengan bapak boleh? Takut pula nak tidur seorang-seorang. Sejak bila pula Mung ni jadi penakut? Bula. Urut bau bapak. Aduh, dah seminggu dah bapak tersengal-sengal. Minyak. Allahuakbar. Pak. Tantu. Sini eh? Tantu. Pak tak payahlah buat kerja ni lagi, pak. Kesian pula tengok ni lebam-lebam badan ni. Pak ni tak sampai hati. Tengok hak orang main jauh-jauh tu nak berubat. Kerja pak ni satu anugerah. Amanah. Lo ni kan ada klinik, ada hospital. Suruh mereka pergi sana jelah. Sesetengah penyakit tu cara moden tak boleh buat. Bula bukan apa, pak. Bula risau. Mana tahu ada risiko benda tu marah sekarang. Kerja pak ni memang banyak risiko. Tapi mulia di sisi Allah. Inilah saham pak untuk akhirat. Bula. Pak harap satu hari nanti Bula akan sambung kerja pak. Tak apa. Pak ada kerja sikit. Tengah berangankan abang bulah dia tu. Tersedak abang bulah dia tu kat rumah kan? Ya, mana adalah. Kau punya mana ada tu? Penat dah aku dengar. Ni.
Pagi tadi kau jumpa Abang Bula tu, kemain suka lagi kau kan? Angau dah aku tengok kau ni. Tapi kan, aku rasa macam Abang Bula tu jual mahal lah. Tadi kan aku nak salam dia. Dia tak nak. Memanglah dia tak nak salam sebab kau tu bukan mahram dia lagi. Kalau dah mahram tu lainlah cerita dia. Aku rasa aku naklah dekat Abang Bula. Dahlah handsome, elok, sopan. Amy, ada cara tak nak dapatkan Abang Bula? Kan senang kalau kau cakap macam tu dari tadi. Sini. Aku ada cara untuk buat Abang Bula kau tu tergila-gilakan kau. Nak tahu? Nak? Nak tahu kena pakai mask ni dulu. Baru Abang Bula kau tu suka sangat tengok kau. Letak banyak sikit. Letak banyak biar Abang Bula tengok kau tergoda dia. Suka, eh? Astaghfirullahalazim wa nazila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muhmahun Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun Wasawa'un alayhim Bismillahirrahmanirrahim Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim Inna nahnu nuhyil mawta wa laqadna qadna atharahum Wa kulla shay'in Thank you.
Allah Akbar. Allah. Pak, kenapa dia, Pak? Mana dia? Mana apa? Setan tadi. Setan yang kau copot tadi. Astaghfirullahalazim. Pak. Pak, istighfar, Pak. Astaghfirullahalazim. 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 Temenung ni ingatkan budak bulah tu lah. Eh? Ayah, tak adalah Siti tengok suasana ni. Ini apa ni? Ni tadi Siti ada beli dekat kedai Abang Lola. Siti hidangkan. Eh? Semalam, anak-anak Asyaf telefon. Dia kata tahfiz dia perlukan mualim. Anak ada sebut nama anta dan dia suruh anak tanya. Anak berminat, Kiai? Bolehlah, insyaAllah. Bagus. Nanti anak bagi tahu dia. Ni, Kian. Ana nak cakap sikit. Makanlah ni. Busuk. Hah? Busuk? Tak apa kalau macam tu, Siti buatkan mi goreng tak payah. Kejap. Lepas ini tak payah nak sembang sangat dengan budak bulah tu. Baik ya. Tadi Kak Amy dengan Anita datang. Diorang minta ubat. Diorang kan dah tahu yang ayah tak buat. Itu yang Siti kata kat diorang tu. Ada tanya diorang. Nak ubat apa? Siti tak tanya pula. Ana pernah nasihatkan dia. Bila Ana nasihat, dia diam, angguk-angguk, tak bantah. Ana nak nasihatkan, tapi Ana takut dia terasa hati. Bukan mudah dalam dakwah. Walaupun berat, kena teruskan. Ini tanggungjawab antar. Mungkin teguran dari anaknya sendiri lebih mudah untuk dia menerima. Yalah, insyaAllah. Ana minta diri dulu ya. Baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kau ni kan memanglah kena aku simpan. Nanti orang nampak. Ingat tak apa Pak Long cakap tadi? Ingat. Tanam selepas pukul 12 malam dekat tiang rumah paling hujung lawan arah kiblat. Pandai. Jom. Amy, Nita. Bawa apa ke rumah ni? Jumpa Pak Long tadi sekejap. Oh, ada apa jumpa Pak Long? Minta ubat tadi. Minta ubat? Ubat apa? Ubat uban. Sebab Kak Amy ni umur dia dah nak masuk 40-an. Banyak uban dia. Senang je tak nak bagi nampak uban ni. Ni. Ini pun cukup. Cuba ambil ni, letak dekat kepala. Tutup. Tutup. Kan dah tak nampak uban. Ni tadi nampak macam ada pegang tangkal. Ya. Kita ni sebenarnya tak perlukan pun tangkal-tangkal ni. Kalau nak apa-apa boleh dekat sejadah tu minta je pada Allah. InsyaAllah dia bagi. InsyaAllah. Tak apalah, kita orang balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Makin teruk ni, langsung tak ada orang. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita balik taping tu. Ya, baik. Ingat pantang larang ni, ha? Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Allah. Hai. Duduk dulu. Ada apa, Pak? Kaki bapak ni, aduh. Mestilah lama-lama ni lah kaki pak ni. Allah. Boleh pula urut? Boleh sangat, Pak. Nak minyak dah. Ada minyak? Allah. Aduh. Lenguh. Pak. Nak tanya sikitlah. Apa? Selalu ke Pak kena gangguan tu? Mung pun kena. Adalah nampak kelibat-kelibat tu lalu, Pak. Ada orang nak berdegi tu. Hai. Tak boleh kata lagu tu, Pak. Tak ada bukti. Dosa. Takut punca pada kita je, Pak. Mung ni sejak balik jumpa Kiai tu, bercakap pun tak macam dia, nampak?
Ni, Pak. Saif ajak Bulah ni jadi mualim dekat tahfiz dia. Moleklah tu. Nanti bila Bulah dah kerja nanti Pak tak payahlah buat kerja ni lagi. Nah. Aku tak mohlah duit mung tu. Kanya apa, Pak? Bulah suka tengok Pak ni tolong orang, berubatkan orang. Tapi itulah. Tak maaf cakaplah. Cara tu macam tak kena. Apa yang tak kena? Bapak berubat orang tu bukan kerana duit. Itu cara bapak nak tambah pahala. Ha, dengan menolong ramai orang tu. Bulah takut jadi punca tambah dosa je, Pak. Aku dah agak dah. Bila ada ilmu sikit, mulalah nak ngajar aku. Kan macam tu. Pak boleh nak tolong orang, nak berubatkan orang. Cuma kalau bolehlah, Pak tak payahlah guna-gunakan tangkal tu lagi. Mung nak kata aku syirik. Aku berubat guna ayat Quran. Tangkal itu hanya perantara. Ilmu tu turun menurun daripada pak dan tok aku. Mung nak kata pak dan tok aku sesat. Syirik. Nah, aku dah lama tak nampak mung pakai tangkai yang aku beri itu. Dalam Quran pun dah bagi tahu, Pak. Kalau kita ni percaya kepada sesuatu selain pada Allah, salah. Apa-apa yang kita peroleh daripada punca tu boleh jatuh haram. Mung kena ingat. Duit hasil aku berubat itulah yang mung kata haram itulah. Yang aku hantar mu pergi ngaji sampai ke Mesir itu. Dalam darah daging mung tu ada duit yang mung kata haram tu. Ingat tu. Aku tahu macam mana nak ajar dia. Mung buat kerja mung, aku buat kerja aku. Thank you.
Rabbi bima agwaitani la'uziyanna lahum fil ardi wa la'uwiyannahum ajma'in. Maksud dia, iblis ni berkata, Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini. Dan aku akan menyesatkan mereka ini semua. Dah tak ada orang lain dah, Pak Long. Ini semua mesti kerja dia. Sebab tu kedai saya dah tak laku. Tak boleh biar benda ni, Pak Long. Jadi iblis ni, tuan-tuan, ada 1001 cara untuk menyesatkan kita semua. Dan salah satunya ialah buatkan kita ni merasa kita ni sentiasa benar. Walaupun dalam hati kita ni terdetik rasa salah. Itulah iblis. Karim! 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 Mung, mari sini. Ada apa ni, Akbar? Mung ambil balik barangmu. Astaghfirullahalazim. Ucap, Pak. Kenapa ni? Aku dah cukup sabar. Karim, aku sikit pun tak ganggu kerja Mung. Kenapa Mung nak susahkan kerja aku? Akbar, apa cerita sebenarnya ni? Imam tanya dia. Dia tanam barang rumah aku. Semua kerja aku, dia nak cantas. Astaghfirullahaladzim, Pak. Sabar, Pak. Bawa mengucap. Mudiam pula. Mudiam. Aku, kalau orang tak percaya kerja aku, aku tak kisah. Tapi kalau darah daging aku sendiri tak percaya kerja buat aku, aku tak boleh terima. Mungkin Karim ada cerita dia ni. Karim? Akbar, mu nampak ke Karim di rumahmu tu? Aku nampak dia tanam barang di rumah aku. Rumah tu lah dia boleh kacau. Sampai lah ni orang tak nak pergi kedai tu lah. Aku cuma nak tolong kamu. Tolong aku? Aku tak nak kamu sesat. Oh, sebab Mung selalu mari ke masjid ni? Dan aku ni jarang. Tentu aku sesat. Hai. Iman seseorang itu bukan terletak pada songkok atau kopiah yang dia pakai. Pak. Sabar, Pak. Istighfar. Karim. Kalau mu ganggu aku sekali lagi, siap. Mempari rumah aku. Aku takut malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Balik! Balik! Aku tak berubat malam ni. Aku tak mahu berubat lah terus. Buah hatimu. Biar mati perhabis hati sakit tu. Pak,
Bulah tegur sebab Bulah sayang. Kalau sayang ikut cakap aku, bukan lawan. Kalau aku tahu Mung nak jadi gini, tak payah aku ngantar Mung ngaji jauh-jauh. Baik duduk kampung. Noleh kita sampai tua. Pak. Pak. Puan hadimu. Puan hadimu. Allah Allah. Ha? Mulah puan hadimu. Mung tak puas lagi. Pak, 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 sudah. Istighfar, pak. Istighfar, pak. Dah puas hatimu. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Abang Bulah. Abang. Ni, abang terlupa nak ambil ubat. Oh. Ya Allah. Terima kasih eh. Tangan abang dah elok dah. Si Anita ni. Tengoklah muka makin cengkung, badan makin kurus. Ni semua kes makan hati Pak Long. Anita. Mung ni. Nak ke siapa sebenarnya? Kawan kawan kerja Pak Long. Thank you.
Mong ambil ni. Pak Long, ni nak kena tanam juga ke? Hak ni, mong ambil kertas dalam ni, mong bakar. Abunya tu masuk dalam makanan dia. Minuman dia. Bagi dia makan. Bagi dia minum. Dua hari lepas tu dia merangkak datang cari mu. Ya Allah. Hah? Apa mung buat ni? Hei. Pasal apa mung dengki sangat dengan kerja buat aku? Kalau mung tak suka, mung tak payah ambil tahu. Bapak. Kerja-kerja yang bapak buat ni semua ni kurafat, pak. Tu tangkal-tangkal bahan-bahan dalam bilik tu semua syirik, pak. Makanan setan semua tu. Mung jangan ajar aku. Kalau macam ni perangai mung lepas balik, elok mung tak payah balik langsung. Ini mesti orang masjid yang hasut mung, ha? Tak ada siapa yang hasut bula, pak. Bula sedar mana baik, mana buruk, mana dosa, mana pahala, mana betul, mana salah. Dan apa yang bapak buat ni berdosa besar, pak. Berani mung kata lagu tu kat aku? Hai. Siapa mung yang nak tentukan dosa dan pahala aku? Bangus! Mung keluar daripada rumah aku! Aku tak mau tengok muka mung lagi di sini. Bebas! Bebas! Sedap, sedap, sedap. Ni, sedap. Bahayalah. Nanti kau pula suka kat aku. Faham, faham. Sedap. Ni mesti Abang Bulang kau suka sangat. Kan? Ni, aku balik kerja, aku makan. Eh, suka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kecewa kalau baginda berputus asa dari segala tantangan. Kita semua tidak akan dapat merasai nikmat Islam. Ana dan jemaah yang lain akan sentiasa berada di neraka. Anta duduklah di sini dulu. Eh. Tunggu hati akhbar sejuk. Nanti Ana bagi tahu jemaah. Alhamdulillah. Terima kasih, Kian. Tak ada orang langsung ni. Habislah aku kalau macam ni. Boleh bankrupt aku ni. Thank you.
sini. Aku tengok apa ada dalam ni. Mung dah mula ragui aku kan? Eh, mana ada Pak Long? Saya percaya Pak Long. Eh, kita kan kawan lama Pak Long. Mung hidup senang selama ini. Aku yang tolong. Bila susah sikit, Mung mula nak ragui aku. Saya percaya Pak Long, Pak Long. Jangan ragui saya Pak Long. Pak Long? Pak Long? Balong! 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 Tak, tak. Tak dibuka, Balong! 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 Tolong! Balong! Saya percaya! Balong! 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 Saya percaya! Balong! Balong! Tolong! Tolong saya, Balong! Tolong! Balong! Engkau bukakanlah pintu hati ayahku. Engkau tanamkanlah rasa keinsafan dalam dirinya untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Engkau teguhkanlah juga imanku untuk terus menentang kebatilan dalam menegakkan agamamu, ya Allah. Sesungguhnya aku tak mampu untuk berjuang tanpa bimbingan dan bantuan darimu. Sedap. Betul sedap. Mesti Abang Bulan suka. Aku akan cari. Aku akan cari semua benda yang hilang tu. Aku akan ganti kamu. Aku ganti. Aku ganti. Ha!
mandi, aku mandi. Aduh, ampun, 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 ampun. Nita? 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 Nita, kau okey tak Nita? Apa ni? Apa apa semua bersepan Nita? Amy? Tolong panggil ke Abang Bulah. Pak, tolong bapak. Pak, kenapa ni? Tolong bapak. Tolong bapak. Ya, ya, pulang kat sini. Kenapa bapak? Tolong bapak. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Masih apa? Minum sikit. Bismillah. Bulah ni sangat sayang kamu. Melalui dia lah Allah tegurmu. Saya minta maaf, Pak. Kalau saya ada buat benda yang bagi bapak sakit hati. Mari kita balik, ya? Aku tak mau balik. Dia tunggu aku dekat rumah. Dia ada di rumah.
Akbar, sabar. Karim ada sesuatu nak ceritakan. Akbar, aku dengan Imam memang nak tolong kamu. Nak bawa balik kamu ke masjid ni. Memang malam tu aku pergi rumah kamu. Dan aku tahu Anita dan Amy ada ambil tangkal dengan kamu. Apa Zoman? Jumpa Pak Long tadi sekejap, kan? Oh. Sebelum tu dia orang ada datang rumah aku. Malam tu aku ikut. Dia orang kita nak tangkal bawah rumah kamu. Aku tunggu sampai selesai. Kamu bagi tangkal tu pada Anita tapi kamu tak pernah tanya dia nak buat kat siapa. Tu bulah. Bulah tu lah mangsa dia. Yang dekat kedai dolah tu memang aku yang buang tangkal kamu. Aku bukan dengki pada kamu. Sebab aku sendiri pun dah kena. Aku minta maaf, Akbar. Kalau buat kamu salah faham. Sungguh aku dengan Imam nak tolong kamu. Imam! Imam! Assalamualaikum, Imam. Tolong, Imam. Anita kat rumah. Anita dah kena rasuk. Tolong, Imam. Tolong, Imam. Allahu Akbar. Imam. Anita? Hasbullah, ambilkan air. Abang pula. Abang pula datang nak makan makanan Anita. Pasal apa akan kacau Anita? Dia yang nak kawan dengan aku. Tuan aku suruh aku ikut dia. Siapa tuan kau? Bawa tangkal! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Percikkan kat muka dia. Ya.
Bula, kita orang nak minta maaf. Kita orang tak tahu pula jadi sampai teruk macam ni. Tak apalah. Mak, ya. Pak Long dah lari balik rumah. Pak. Assalamualaikum. Akhbar. Tak ada yang berkuasa melainkan Allah. Engkau buat aku marah. Engkau balik dan merosakkan pertalian aku dengan keturunan dia. Keturunan engkau. Astaghfirullahalazim. Keturunan aku lebih mulia daripada engkau. Pulanglah ke tempat asal kau. Lepaskan bapa aku. Dia dan aku menjadi satu. Ingat. Kalau kau nak aku lepaskan dia, engkau mesti menjadi pengganti. Na'udzubillah min zalik. Aku takkan sekali-kali izinkan kau berdamping dengan aku. Kita tengok. Kita tengok. Jika kau sanggup melihat diri dia tersaksa. Apa? Mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa? 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 Bapak, Allah Akbar. Bapak, astagfirullahaladzim. Bapak, syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiu 'alim.
Assalamualaikum, Akhbar. Apa dah jadi? Bapa. Maafkan Bapa. Alhamdulillah. 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 Syukur ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tunggu, Sak. Nak jadi tu imam. Kapan pun saya ingat. Kan malik tu. Mula. Bila mong nak mula jadi mu'alim kat Tahfiz tu? Hujung bulan ni, insyaAllah. Ni apa ni, Siti pun si Saif tu panggil mengajar tempat dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak ni pun dah banyak tertinggal. Tak apalah, Pak. Kita sama-sama mula dari bawah. Hapuskan semua.